silakan. Hari ini kita mau infus sama mungkin suntik ini ya, mau suntik skin. Yang paling buat laser sekalian, laser filling. Baiklah, siap. Prosesnya kira-kira berapa lama sih? Untuk secara keseluruhan kira-kira 1,5 jam udah kelar. Dengan manfaat yang didapat dari tiga kombinasi ini itu? Yang pertama kita ngomongin tentang infus dulu. Jadi infus itu biasa Mbak Mer pakai infus white cell. Itu selain untuk whitening, dia juga bagus untuk anti aging. Dimana sekarang Mbak Mer kan emang masuk usia 50-an. Itu biasanya usianya udah masuk ke arah menopause, jadi infusan ini sangat membantu untuk memperbaiki kulit yang kering, kemudian menaikkan mood juga, jadi nggak bikin cepet capek. Coba sekarang sekalinya saya kesini untuk hasilnya ya lebih natural, karena kan di depan kamera pemirsa kaku kan itu nggak super ekspresif. Tapi aslinya doyan perawatan. Enggak. Siapa sih yang doyan disuntik? Kayaknya enggak ada yang doyan disuntik deh dengan kasih permen kali ya. Tapi ya karena emang kebutuhan dan juga ya kondisi saya juga emang harus didukung dengan ini gitu. Usia 54 kita enggak bisa pungkiri ya, makin tua makin pasti akan terlalu. Sekarang juga saya lagi proses menopause, jadi emang terasa banget kulit, tulang dan apa lebih apa? Terasa lebih keringnya sih kalau di kulitnya sangat-sangat terasa lebih kering. Terutama apalagi saya kan syuting misalnya kalau di luar dengan matahari, padahal walaupun kita butuh vitamin D tapi kan juga musuh kita juga kan. Jadi ini sangat membutuhkan. Tapi dari berapa tahun yang sudah berapa lama Mbak Mel perawatan? Saya dari umur berapa? Saya perawatan di sini 2 bulan ya. Tapi sebelumnya sudah rutin perawatan ya Mbak Mel? Dari dulu. Oh.